Hari ini inilah aktivitas teman-teman mekanik dan operator saat pagi hari sebelum alat eksavator ini masuk ke lokasi, dilakukan pengecekan oleh mekanik, greasing, pengecekan oli dan penambahan oli. Jumpa lagi teman-teman, selamat pagi. Kita hari ini bersama Long Arm lagi, kita nggak bersama Bibi lagi. Nanti kita mau lihat bagaimana pekerjaan sepatu Long Arm. Cuman hari ini operatornya nih, operator trainingan semua nih, yang bawa Long Arm-nya 12 sama di sana satu 16. Kebetulan unit yang saya mau pancel hari ini malah ada kebocoran hose di arah silinder armnya, sambungan dari piping silinder arm ini. Jadi ini hose orinya ini masih ori, cuman dia udah ada patik, ini sudah mau pecah, sudah meleleh, bocor karena bom. Jadi tinggal tunggu pesanan dari mekanik dibuatkan ini. Emang kalau hose ori dia kuat sambungannya ini, cuman karena dia udah patik ini udah waktunya mungkin limit pemakaian. Kita lihat aja nanti ya. Sementara lagi di DMD greasing, baru lanjut masuk di lokasi kerja mereka. Arah di sana nanti. Progres pasang pipa, pasang gorong-gorong di area gambut ini. Wah seru. Unit greasing Volvo 440. Langsung diganti hose-nya. Iya, aku minta maaf ya. Enggak. Besok kamu jangan ulangi ya. Sip. Belum rapat. Lengnya. Mana yang belum rapat? Kita itu coy. Masa belum? Enggak dapat ini. Ya kan anunya apa namanya? Udah beda seri agak anu. Kalau orinya agak pendek. Iya. Kalau yang jenuin ini. Agak panjang. Oi, lapor jam. Lapor jam kan Azad. Ada Azad ya itu di lapor jam. Ada. Ada. Berapa sih ya? Tidak tahu bicara pakai. Ada apa kedurnya Pak? Hah? Ada itu di. Apa namanya? Bener-bener. Oh iya, lapor jam. Yang paling banyak. Kali.
beli kan ini. Pericas. Langsung dari alami loh, sumbernya loh. Oke. Oke. Okay. Thank you. Di anu, ground test dulu. Kita ground test. Ground test dulu, Pan. Di kira kamu ground test. Kita lipan dulu lah. Terima kasih Pak Nopan. Terima kasih ya. Pak Ardi. Breakdown pagi langsung dikerjain datang. Jadi teman-teman, hostnya ini diganti. Sudah aman, lanjut kita kerja. Dan lanjut teman-teman, selesai isi solar, selesai DM sama loop truck. Masuk di lokasi ini. Bawa 216298. Ini yang spesial ini, ada ramnya di atas kanopi. Kabin sama depan, kaca depan, kaca bawah, cuman samping body belum ada. Di hari ini lanjut bersama siswa training, jobnya lanjut training, lanjut clearing. Seru ini bersama long arm lagi kita. Operator, siswa-siswa yang training sudah main di open channel ya. Ini nanti kita kenalan. Soalnya kita mau lihat apensanya yang rencana pekerjaan mereka hari ini. Cek-cek teman-teman. Nersi di basi udah ada kayu. Namanya digambut kan. Kalau kayunya patah. Jadi di sini ada 3 unit, di belakang juga siswa training itu. Yang ini nomor 2116, di belakang 2112. Mas Yanto.
Mas Jody nih. Kita mau lihat dulu joknya teman-teman. Ya pensa. Ini aja yang kita nih. Soalnya dia berdua lentilir. Mana Mas Yanto? Halo. Apa? Dek kabar ya? Anu, mana? Apa? Apensa mau coba lihat. Apensa. Yang dikirimkan. Nanti nyebrang di sana itu nah. Sudah ku telepon Pak Rahmat tapi infonya dia bilang ada yang bercabang dua itu tapi kayaknya pas sudah masuk sini nanti. Tapi memang sudah ada jalannya itu dua itu Mas. Di sini nanti tutup taruh kayu aja di bawah parit ini kan? Baru nyebrang. Ada yang tenda biru di situ. Tempatnya Senso. Nanti nyebrang situ masuk situ. Oh, berdua itu memang situ ya jalannya? Iya. Tiga long arm, satu doser, satu 400 dorong pipa. Gorong-gorong. Slim. Ternyata 70 meter teman-teman panjang. Iya. Momen-momen seru ini. Momen seru. Iya, nomor sana aku juga lihat. 70 meter gorong-gorong. Iya, Pak. Long arm-nya 3, 1, 2, 3. Besok 401. Iya, reposisi dulu kan, kasih rata baru nanti dikancing dulu kan. Ganjar-ganjar kayu dulu. Oke, kita lanjut. Sama Pak Bahar yang arahkan tadi kita narik dari atas dudukan OB lewati gambut. Oke teman-teman, sekian kita bisa melihat dorong gorong-gorong pipa 70 meter ini. Ini dia rencana jalan teman-teman. Jadi buat jalan poling DT Holing Batubara lewat. Lewatnya di rawa-rawa pakai geotek nanti ditimbun. Terus saya lihat proyek ini wah keren. Buat jalan di rawa.